Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya mau sedikit aja sih ngobrolin. Jadi SPD Speedometer itu udah sering gitu ya masuk media, baik itu media cetak, media elektronik gitu ya, atau media online biasanya disebut juga gitu. Nah, kali ini setelah kita masuk beberapa media, bahkan kita juga pernah masuk medianya kementerian gitu. Sekarang kita masuk media lagi nih, mau ngasih tahu. Nah, jadi kita ada di tabloid otomotif nih untuk yang kali ini. Makasih buat Mas Randy udah ngeliput kami gitu ya. Jadi kami nggak bayar kalau masuk media tuh, terus juga tidak ada dipungut biaya apapun, tapi malah dibantu dipromosiin. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini itu bukti bahwa kami itu bukan usaha yang abal-abal. Kami itu bukan perusahaan abal-abal, kami itu perusahaan yang terpercaya. Jadi kalian gak usah takut kalau mau order di tempat kami. Buktinya apa? Buktinya kalau SPD Speedometer itu udah banyak diliput media, udah juga banyak dapat penghargaan dari pemerintah gitu ya, dari kementerian terutama, pernah juga dari universitas, pernah juga dari swasta. Nah, jadi kalian jangan ragu. Oke, di tablet otomotif ini seri tahun 2020 tanggal 19 gitu ya sampai 25 Maret akan terbit terus di Gramedia seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini liputannya tentang SPD Speedometer itu ditulis oleh Mas Randy gitu ya di bagian Ototips. Nah, jadi di tabloid otomotif ini atau Instagramnya itu Otomotif Weekly. Nah, salah satu grup media dari Grid Network. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di halaman 13 gitu ya, di tablet otomotif ada bagian bawah tentang ototips dengan judul tampilan dashboard jadi segar. Nah, di sini dibuat rinci gitu oleh jurnalisnya, mulai dari apa sih produk SPD Speedometer, terus bahannya menggunakan apa, produksinya bagaimana, harganya berapa, layanannya apa aja, itu ada di sini gitu ya. Nah, jadi emang kami itu bergerak di bidang speedometer custom gitu, seperti yang ditulis di artikel ini. Jadi Mas Randy ini sebagai jurnalis gitu ya dari grupnya Kompas Gramedia, makasih udah ditulis di sini, sekaligus dicantumin juga nih nomor telepon kita di sini. Nah, makasih banget udah dipromoin secara gratis, udah gitu disebar lagi di seluruh Indonesia gitu. Soalnya ini terbit di semua Gramedia yang ada. Nah, makasih banget udah diliput sekali lagi. Jangan takut untuk order di kami karena kami bukan perusahaan abal-abal. Oke. Okay.